satu stunnya doang. Masuknya lewat. Stunnya makanya ngeri. Ini klub masih tetap tinggi. Fosfat mencetak 0,12. Udah dipukul. Udah dinilai katanya Mas Abdar doang. C50 fosfat 0,08. Panen kedua kali. Umutnya panen ketiga kalinya. Baru sama mata ini betok. Yang ini apa ya, apa yang ini kali? Oh, ini fog face
samadar. Sama udang. Udang langsung taruh di menteng aja deh. Kok face-nya masih stres? Waktunya lagi dimakan apa itu kepitingnya apa ini. Kondisi ikan hari ke berapa ya, 3 atau 4 hari ini udah gak stres lagi. Hari ini mau ganti air. Hari ke-6 keranjang padangnya belum lahap.
lagi ratusan ya. Fosfat 0,16. ATS-nya nggak berfungsi kayaknya. Pensiunin aja ada ATS-nya. Ganti Caito, balik lagi ke Caito. Zoom-nya mau dirombak untuk sementara, rombaknya taruh di ember. Ini masalahnya zoom-nya ini sekatnya itu kurang lebar. Jadi rombak marine pure-nya itu nggak bisa ditidurin di tengah ini. Dia harus berdiri, nggak muat, lebarnya kurang. Jadi mau dibikin buka lagi sekatnya, dilem ulang biar itunya marine pure-nya bisa tidur di situ. Terus ruangan filter apa skimmernya itu dilebarin juga sama ditinggiin. Mau diubah sekatnya. Enggak optimal. ATS-nya dipensiunkan aja, nggak pakai lagi, percuma. Nitratnya tetap tinggi. Balik lagi ke Caito. Ruang skimmernya dilebarin, terus ditinggiin sekatnya, airnya kedalamannya jadi dijadiin 30 cm. Biar nanti skimmernya itu outputnya di setting buka full. Stres itu ABT-nya diburi terus. Sampai besok diburi terus, nanti kurung lagi ini. Berarti ini ditambah karang. Konsentrasi dia yang lainnya. Pas skimmer buka full, ketinggian airnya pas. Wet skim. Black tank lagi diaklimasi.
mulai pakai ceto lagi, mau lihat efektif nggak buat nurunin nitrat. Kemarin pakai ATS nggak efektif, tetap tinggi. TS-nya dipensiunkan, tidak ada pengaruhnya. Pakai berapa bulan ini, sekarang ganti pakai Caito aja, balik lagi kayak dulu, kayak sebelumnya. Mau ganti embel buat Caitonya, mumpung ada yang warna hitam. Kemarin pakai yang warna putih tapi dipilok, sekarang mumpung ada kita ganti aja. Masukin dalam zoom ini bisa hemat tempat ya kan. Jika ada sekat ini harus dibuka baru muat. Mana ya? Kondisi menteng terakhir update setelah zoom-nya diubah kemarin. Di karang kerikil-kerikil karang ini bekas apa ini, kerikil kerang, mau diangkat semua ini nggak putih warnanya, padahal pasirnya udah pada putih ini. Udah bersih, merusak pemandangan kerikil kerang siputnya. Besok diangkat aja semua biar enak dipandang.
graffiti yellow tank. Yang kuat yang bertahan, sisanya ini doang. Nemo, apa ini, ikan apa ini, gak tahu ini namanya, yang bertahan ini doang. Ini enggak saya masukin di main tank, nanti aja belum masukin di, sementara di sini aja dulu. Dan nitratnya di main tank tinggi banget. Makannya rakus ini. Pada datang.